Nah, mending pada makan deh, bener tuh. Udah makan, kenyangin perut supaya bisa mikir lebih jernih. Takut sama estetnya. Udah kejauhan netizen, udah kejauhan. Ya. Kejauhan. Johan. Orang lagi live makan, dia tanya-tanya. Habis tuh gue makan. Nah, statement hamil di luar nikah. Berapa penduduk Indonesia? Ada 200 juta penduduk Indonesia, ya. Yang hamil di luar nikah pun banyak, jangan tolol. Followernya 23 juta. Iya, gue juga bisa segitu kalau yang pertama gak hilang. Tolol. Kesel deh, lama-lama. Untung lagi seraknya, jadi gak bisa teriak-teriak. Ini kan yang dipakai second account. Yang pertama hilang, kalau nggak hilang udah mengalahkan dia juga followers gue. Emang ya susah sih kalau punya fans orang kampung. Untung fans-fans gue bukan orang kampung yang nggak sekolah. Ini udah orang kampung nggak sekolah, nggak berpendidikan, miskin. Tadi katanya miskin, sok kaya. Harta itu titipan Tuhan, ntar diambil. Ah, serba salah ngomong sama orang bego. Kayak kita Mirzani kalau nggak cari sensasi. Hey, ini dunia artis, kalian nggak ngerti apa-apa. Ya, kalau udah ada di berita, siap untuk dikomentarin. Mana sih? Udah deh, kalau jadi netizen, beli kuota aja yang banyak. Biar nanti kalau setiap artis live, lu nontonin. Mungkin dengan menonton artis-artis live bisa menambah inspirasi kalian. Terus semangat dalam hidup walaupun nggak punya duit. MBR. Ada. Gue bingung ya, kalian tuh kalau lagi live, liatin artis live gitu, terus bikin-bikin kerusuhan, ribut itu jadi satu kepuasan buat kalian, apa gimana sih? Coba gue mau tahu deh. Hidup kalian tuh akan sama seperti itu aja, tidak akan ada perubahan. Gitu. Dan artis yang kalian bela pun tidak akan memberikan kalian reward, tidak akan. Sering menghina kita miskin, kau kira kau doang yang kaya. Nah, benar kan kata gue, ini netizen salah satu yang idiot. Benar kan, gue bilang juga apa, yang kaya banyak, yang lebih kaya juga banyak, tapi yang miskin cuma lu. Paham?
Astaga. Kalau masih pakai handphone Android yang di bawah 3 juta, 4 juta, 5 juta, udah deh, pada sadar diri dah semua deh, manusia-manusia, hei, 7.900, bener deh, pada sadar deh, mending deh. Kalau masih pakai handphone-handphone mursid yang kameranya burem, pada diam, udah pada nonton aja yang cakep, ya. Gak usah pada banyak tingkah, lu pada. Bikin malu aja Indonesia. Gimana Indonesia mau maju isinya manusia begini? Gak semangat kerja, tapi semangat mantengin live Instagram artis. Semangat komentarin artis-artis yang berkomentar untuk satu gosip. Itu aja kerjaannya tuh netizen tuh. Nanti kalau gak dapat sumbangan, oh, paling nomor satu demonya. Nggak dapat apa yang diinginkan, paling nomor satu demonya. Dirusak-rusak nanti fasilitas negara. Itu netizen tuh begitu. Pada sadar nggak lu? Hah? Coba deh. Pada sadar nggak? PPKM minta bantuan sama negara. Karena pada susah hidupnya. Coba nggak ada yang susah. Coba. Apa-apa semua serba minta diturunin harganya. Berarti kalian susah kan hidupnya. Kalau kalian gak susah, kalian santai, tenang. Coba gue mau tahu, ada omongan gue yang salah gak? Gak usah bilang iri sama ini, iris A, iri sama artis A, iri sama artis B. Gak usah, lu yang iri sama kita. Lu yang iri netizen, lu pengen jadi Ertong juga cuma gak mampu. Makanya lu meluapkan emosi lu, mencaci maki artis tersebut. Udah, gak usah begitu. Udah terima takdir dari Tuhan. Kalau emang harus jadi orang susah, ya udah terima takdir. Jangan juga sifatnya susah. Cukup hidupnya aja. Roda selalu berputar, enggak. Bannya gue kempesin, biar gak muter-muter, mau apa? Roda pasti berputar, oke, roda memang betul, itu roda pasti berputar. Coba kalian lihat hidup kalian, udah berapa kali putaran roda masih begitu aja? Coba. Gak usah ngomong-ngomongin roda berputar deh. Coba pada koreksi diri kalian masing-masing. Udah berapa kali itu roda berputar-putar? Masih sama nggak hidup kalian stuck di situ doang? Pakai ngomong roda berputar. Tuh, oleh-olehku tuh kalau mau beli risol endul tuh. Orang tuh netizen, gue kasih tahu ya. Hidup itu ya begini nih. Nih. Tuh, lama-lama naik tuh. Kalau kalian tuh begini nih. Nih, tuh. Tambah turun. Karena kalian dengki. Dengki jahat otak sama pikiran sama hati. Kagak ada urusan tapi ikut nimbrung. Kagak pernah tahu, kagak pernah ketemu, cuma ngefans ngeliat doang di TV, langsung kayak orang gila. Nanti orang gak ribut sama siapa, diribut-ributin, dikompor-komporin. Ntar jadi ribut beneran. Itu. Nanti ditanya, kak tanggapan kakak soal ini dong. Udah dikasih tanggapan. Salah. Ih kok campur, gak pansos, gak makan. Lu pikir gue makan diamond? Gue makan segini aja cukup, 15 ribu sehari. Gila-gila ya kadang-kadang. Dikira, aduh, pada enak itu kalau ngomong, pada enak, nggak pansos, nggak makan, pansos sama siapa, hei,
Gue itu udah 12 tahun di dunia entertainment. 12 tahun. Tahun depan udah 13 tahun. Coba, pansos sama siapa gue? Lu pada belum lahir, gue udah main film. Pada konyol kalau ngomong tuh otaknya gak dipake, asal keluar aja, asal ketik. Makanya pas gue bikin lagu kan nih, kita geng, ketak-ketik, monyet gitu. Sombong amat, iya harus sombong kalau punya. Kalau gak punya, udah gak punya, gembel, miskin, sombong, nah itu gila namanya. Lah kalau sombong hasil kerja keras sendiri, why not? Apapun yang kita punya, apapun yang kita lakukan, dan itu ada hasilnya, kita harus kita harus bangga. Itu yang benar. Nah kalau kalian kan merosot karena pikiran kalian itu selalunya yang gak bagus. Makanya ketika Tuhan mau kasih rezeki, dihempas lagi. Karena belum pantas kalian menerima sesuatu hal-hal yang besar. Lah biarpun punya juga bodo amat lah, urus amat lu. Urusin aja hidup lu tuh. Lisa, Kasali, urusin. Kenapa? Lu belum bisa menyombongkan diri. Kerja makanya biar bisa sombong.